Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan buat video lagi. Dan untuk kali ini aku bakalan review lagi salah satu produk dari Emina, yaitu adalah sheet mask dari Emina. Seperti ini. Ini aku beli yang variannya yang rice. Dan untuk packagingnya sendiri, ini aku suka banget sama packagingnya. Ini packagingnya simple. Ini bentuknya itu kayak saset gitu. Dan untuk bagian atasnya, ini ada tulisannya Emina. Kemudian ini ada tulisannya face mask. Ini ada rice, ini variannya. Dan untuk beratnya sendiri, ini 23 gram. Dan karena aku membeli yang varian rice, ini ada gambarnya padi. Dan untuk variannya sendiri, Emina Sheet Mask ini ada 5. Buat kalian yang belum tahu apa saja varian dari Emina Sheet Mask ini, kalian bisa langsung aja lihat berikut ini. Nah, itu dia adalah 5 varian dari Emina Sheet Mask. Kemudian langsung aja aku bakalan lanjut untuk review packagingnya. Dan untuk bagian belakangnya sendiri, ini seperti biasa ada keterangannya, ada cara pemakaiannya, ada peringatannya, ada komposisinya. Ini juga ada barcode-nya, ada juga informasi dari produknya sendiri. Dan untuk keterangannya, aku bakalan bacakan sedikit keterangannya. Yaitu adalah Emina Sheet Mask Rice mengandung rice extract dan bahan aktif lainnya yang membantu memberikan kelembapan serta menjaga kulit tetap cerah. Dan menurut aku untuk packagingnya sendiri, ini packagingnya tidak ada masalah. Aku suka banget sama packagingnya karena packagingnya ini simple dan mudah dibawa kemana-mana. Selain itu untuk keterangannya sendiri, ini keterangannya menurut aku lumayan lengkap banget. Udah ada cara pemakaiannya, ini ada juga kayak gambarnya gitu. Jadi menurut aku untuk packagingnya tidak ada masalah dan menurut aku packagingnya bagus dan lengkap. Oke, untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan buka. Nah, ini dia, ini udah aku buka. Untuk membukanya sendiri ini juga enak banget, soalnya ini kayak udah ada tempat untuk membukanya. Jadi kalian tidak perlu gunting untuk membukanya. Kemudian langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian untuk bagian dalamnya. Ini dia untuk bagian dalamnya. Nah, ini dia adalah isinya. Aku bakalan buka isinya. Oke, kemudian langsung aja aku bakalan pakai. Nah, ini dia, ini aku sudah selesai memakai sheet mask dari Emina. Untuk essence dari sheet mask Emina ini, aku suka banget. Ini tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu banyak. Ini untuk di dalamnya, ini masih ada tapi sedikit aja. Dan untuk ini sheet mask-nya, ini sheet mask-nya juga tidak terlalu lebar banget. Ini menurut aku ini sesuai dengan bentuk wajah. Untuk bagian matanya juga, untuk bagian hidungnya, untuk bagian mulutnya, ini juga pas banget, jadi aku suka banget. Dan yang paling aku suka dari sheet mask Emina ini, sheet mask dari Emina ini langsung bisa menempel ke kulit kalian. Jadi kalian saat memakai sheet mask ini, kalian tidak perlu tidur, jadi kalian bisa sambil melakukan aktivitas kalian. Dan yang paling aku suka lagi untuk baunya sendiri, ini baunya sama sekali tidak mengganggu. Aku wanginya suka banget dan wanginya itu sangat lembut banget. Menurut aku untuk varian yang rice ini baunya itu kayak minyak bayi gitu. Jadi aku suka banget, ini wanginya itu juga tidak terlalu menyengat. Oke, kemudian langsung aja aku bakalan diamkan selama 10-20 menit. Kemudian aku bakalan balik lagi guys, bye-bye. Hai guys, balik lagi sama aku. Dan sekarang ini udah 20 menit aku mau pakai sheet mask dari Emina ini. Kemudian langsung aja aku bakalan lepas sheet mask-nya. Nah, ini dia. Dan di belakang kemasannya sendiri ini ada keterangannya. Yaitu adalah lepaskan masker setelah 10-20 menit dan pijat dengan lembut agar sisa cairan menyerap pada kulit. Kemudian langsung aja kita bakalan pijat-pijat. Nah, ini dia, ini aku sudah selesai memakai sheet mask dari Emina-nya. Ini juga udah aku pijat-pijat lembut. Kemudian langsung aja aku bakalan sedikit review
Aku bakalan mulai review dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya sendiri, menurut aku ini tidak ada masalah sama sekali. Untuk packagingnya, ini simple dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, untuk keterangannya sendiri, ini keterangannya juga udah lengkap banget, jadi aku suka banget. Dan untuk yang kedua, untuk isinya sendiri, untuk esensnya dari Sheetmax Emina ini juga tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Menurut aku ini pas banget. Dan untuk Sheetmax dari Emina ini bisa menyesuaikan sama bentuk wajah kalian. Jadi menurut aku ini pas banget untuk lubang di matanya, untuk tempat hidungnya, untuk lubang di bagian mulutnya. Ini menurut aku pas banget, jadi aku suka banget. Dan untuk waktu dipakainya ini juga enak banget dan tidak perih di mata sama sekali. Aku sudah pernah nyoba Sheetmax di merek lain, tapi waktu di bagian bawah mata ini rasanya kayak perih gitu. Dan untuk si Emina ini sama sekali tidak perih, jadi aku suka banget. Untuk pemakaiannya tidak ada masalah menurut aku, enak-enak aja, menurut aku nyaman banget. Dan untuk yang keempat adalah untuk hasilnya. Untuk hasilnya, untuk Sheetmax dari Emina ini hasilnya itu menurut aku bagus banget, aku suka. Dan untuk hasilnya sendiri, ini di wajah aku itu kayak kelihatan seger banget, kayak sehat gitu. Dan menurut aku ini rasanya itu kayak lembab banget. Dan yang paling terpenting, Sheetmax dari Emina ini nyaman banget, jadi aku suka banget. Dan untuk yang kelima, untuk variannya, menurut aku untuk variannya ini udah lengkap banget, ada 5 varian. Buat kalian yang belum tahu apa saja varian dan fungsinya, aku bakalan kasih tahu kalian. Dan untuk varian yang pertama adalah sunflower seed oil, yaitu digunakan untuk menjaga kulit terasa lebih kencang dan melindunginya dari kulit kusam akibat polusi udara. Untuk yang kedua adalah yang varian rice yang aku review kali ini, yaitu digunakan untuk memberikan efek wajah yang lebih cerah dan terhidrasi. Dan untuk varian yang ketiga adalah tea tree oil, yaitu digunakan untuk mengontrol produksi minyak yang berlebih namun tetap menjaga kelembapan kulit. Untuk yang varian keempat adalah yang aloe vera, yaitu digunakan untuk menenangkan kulit yang lelah sekaligus memberikan nutrisi ekstra pada kulit. Dan untuk yang terakhir adalah varian dari pomegranate, yaitu digunakan untuk memberi kesegaran pada kulit sekaligus sebagai asupan antioksidan. Nah, itu dia adalah 5 varian dari Sheetmax dari Emina. Dan untuk kesimpulan aku di video aku hari ini, aku benar-benar suka banget dan puas banget sama Sheetmax dari Emina ini. Karena apa? Mulai dari packagingnya, teksturnya, hasilnya, waktu pemakaiannya juga, untuk varian-variannya, ini aku benar-benar suka banget. Dan setelah pemakaian Emina Sheetmax ini wajah aku itu rasanya itu kayak lembut banget, seger, kenyal, lembut, dan rasanya itu kayak terasa sehat gitu kulit aku, jadi aku suka banget. Dan saat pemakaiannya pun si Emina Sheetmax ini nyaman banget, aku bener-bener suka banget. Jadi untuk Sheetmax dari Emina ini aku bener-bener suka banget. Aku bakalan coba 4 varian lagi dari Emina Sheetmax ini. Dan okay, menurut aku Sheetmax dari Emina ini recommended banget, harganya juga sangat terjangkau dan menurut aku hasilnya juga bagus. Jadi kalian wajib coba dan ini menurut aku recommended banget buat kalian. Dan okay, segitu aja video review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat kalian yang mau request untuk video aku selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan buat kalian yang udah pernah nyoba Sheetmax dari Emina ini, ataupun kalian yang belum nyoba dan pingin nyoba apa, atau kalian penasaran dengan varian yang mana, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Kalian bisa sharing-sharing ataupun tanya-tanya tentang si Emina Sheetmax ini. Okay, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching, bye-bye.